Informasi selanjutnya datang dari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi yang menanggapi pernyataan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang menyebut namanya masuk sebagai kandidat bacawapres pendamping Prabowo Subianto. Muhajir menyatakan dirinya belum memikirkan untuk maju dan disandingkan sebagai bakal calon wakil presiden. Sementara sebagai pengurus Muhammadiyah, Muhajir memastikan tidak akan mencampur adukan organisasinya untuk urusan politik. Wow. Itu urusannya Pak Menteri, Pak Ketua Umum. Karena saya PNS, saya Menko PMK, membantu Pak Presiden, dan saya juga masih pengurus Muhammadiyah. Muhammadiyah itu nggak boleh menjadi bagian dari partai politik tertentu. Ya, belum tentu kok, maksudnya harus siap. Dari Bapak sendiri, belum sampai berpikir begitulah. Saya yang penting fokus bantu Pak Presiden untuk menyelesaikan target-target yang sudah dicanangkan oleh beliau.